ideologi Pancasila. Mari kita sepakat terus menggaungkan gagasan yang disampaikan tadi seperti apa dari sampean sendiri? Tadi saya ambil tagline menuju Surakarta mendunia dan bermoral Pancasila. Saya singkat Besti, B-nya berbudaya, E-nya emang, S-nya sejahtera, T-nya tangguh, I-nya inovatif, dan E-nya efektif dan efisien. Jadi yang utama adalah kita dalam membangun kota ini, yang utama itu adalah SDM-nya dulu, manusianya dulu, atau bisa kita sebut 3 pilar. Itu saya nanti ingin menjabarkan lagi, tapi dengan adanya keterbatasan waktu cuma 10 menit, jadi ya terbatas saja. Kalau dari gagasan ini seperti menggabungkan antara kebudayaan, inovasi, dan modernisasi ya. Termasuk tadi ada visi juga mengajak konten kreator, budayawan, dan tokoh-tokoh lainnya untuk membangun Solo ini seperti apa, Mas? Iya, jadi Solo ini kan ya tidak begitu besar. Cuman padat, maka dari itu kita harus berinovasi dan kolaborasi ya dengan kita padukan semuanya, kita kolaborasi antara budayawan, terus apalagi konten-konten kreator, terus pelaku usaha yang lain, industri kreatif dan sebagainya. Oke, siap. Rencana setelah ini seperti apa, Mas Yabin? Setelah ini ya, nantinya kita dari 20 calon wali kota dan wakil wali kota ini dari PD Perjuangan tinggal menunggu siapakah yang nantinya akan turun deputasi dari DPD. Saya sebagai kader PD Perjuangan tegak lurus, siapapun nanti yang keluar atau turun deputasi dari DPD, kita siap memenangkan. Mas, dari paparan tadi, yang prioritas yang menjadi gagasan Mas Kevin itu apa ya? Yang apa? Yang menjadi gagasan ya. Prioritas yang jelas ya semuanya menjadikan prioritas karena gagasan saya mencapai semuanya. Saya ingin apa yang sudah dilakukan oleh ketua kita sebelumnya dan sekarang Mas Gibran yang sudah sangat bagus akan kita lanjutkan dan kita maintenance semuanya, yang kurang kita tambal, yang sudah bagus ya tinggal kita pelihara atau maintenance. Berkembang-kembang untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mohon izin dan Bapak semuanya, yang kita akan menyampaikan gagasan saya punya tagline menuju Surakarta berdunia dan bermoral Pancasila. Yang pertama saya singkat Besti mempunyai hati yang sendiri juga, B-nya itu berbudaya. Kita selalu nantinya, bila Tuhan yang pakai pasal lebih singkat, kita akan untuk melanjutkan kebunan kota Surakarta. Kita terus membawa kota Surakarta dan mempertahankan budaya Jawa di Surakarta. Yang kedua, elok, kita terus membawa kota Surakarta jadi elok, rapi, dan nyaman. S sejahtera, kita terus berupaya mesejahterakan masyarakat kota Surakarta. Kita terus melayani terutama terhadap kelompok rentan yang di situ ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, sampai dengan penyandang disabilitas. Saya kemarin saat satu tahun ke warga dalam pemilihan legislatif, saya menemukan warga yang disitu lansia dan setruk dan bukan khusus masih susah atau belum bisa untuk periksa benar dengan luas warga. Kita sudah dekat dengan layanan kesehatan yang ada di kampung yaitu puskesmas. Tapi kita tidak bisa melihat secara konkret orang-orang yang di situ belum ditakdirkan dengan usia yang baik. Kalau seperti
kita yang di sini, saya yakin juga sudah terbaik dengan baik kepada masyarakat. Kita akan selama masyarakat bisa, kita bisa project dengan bisa. Tapi tidak dengan orang masyarakat yang baik, masih ada yang belum, yang masih ditakdirkan belum baik, periksa di puskesmas itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di puskesmas belum ada tenaga medis atau terapi yang untuk melayani lansia yang disitu mempunyai stroke atau punya disabilitas. Saya berharap nantinya anggota dewan terpilih dan nantinya siapa yang akan dipilih mohon disediakan di puskesmas dengan adanya tenaga medis atau terapis, tidak cuma dokter umum. Selanjutnya, tanggung, kita harus mengukur dan terus membentuk SDM masyarakat Solo menjadi tanggung dalam menghadapi satu apapun. BSBGST, tanggung, inovatif. Inovatif, meskipun di bahasa kata ini hanya sempit, tapi kita harus dengan caranya untuk kreatif dan berkomunikasi untuk terus menguatkan industri kreatif dan lainnya. Untuk ini efektif, kita sebenarnya efektif mungkin kalau kita serangkata dan selesai tempat waktu maka nantinya bisa maksimal dan nantinya untuk masyarakat bisa dimanfaatkan secara baik. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan selamat selesai mungkin dan terus seperti ini yang sudah dari awal sampai akhir terus menikmati maju selalu memikirkan masyarakat untuk transparansi dan akuntabel. Ini terlebih beberapa yang akan saya sampaikan. Bila ada salah, saya mau masuk ke sausannya. Terakhir, saya akan kembali Pak Berdi menjadi Pusat Masyarakatnya. Saya akan BDI Perjuangan. Saya bangga dengan BDI Perjuangan. Terbukti sekarang BDI Perjuangan dari beliau mendapatkan